Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, dan telah menonton dan telah menyupport channel aku dalam buat segalanya. Ini namanya apa ya? Namanya Jai. Katanya sih Jai Muda. Jai Muda mau dibuat asin-asinan. Jainya tadi dipotong tipis-tipis ini, nanti kasih garam, nek dicorok kasarnya diramesi yo, terus didiamkan 10 menit aja. Setelah itu kan tadi kan dikasih garam biar enggak terlalu asin, dicuci bersih lagi. Didiamkan cuma 2 jam biar agak kering dikit, jangan terlalu kering, agak kering dikit ya, enggak terlalu basah. Terus kita siapkan cu yang putih ini ya sih, terlalu murah tapi ya rasanya agak kecut dibandingkan yang ini saus hijau, rasanya agak sedikit ada manis-manisnya gitu. Ini enak kok kalau dibuat asam-asaman, kan dibuat seperti apa ya, ini kan acaranya mau bikin acara jahe. Nah setelah itu kita masukkan di dalam botol bekas lah, yang bekas, jangan ambil botol bekas di tempat sampah. Ini botol bekas. Ini gula batunya ya, jangan terlalu gede, kecil-kecil aja nggak apa-apa, satu kalau gede satu, kalau kecil ya dua lah. Didiamkan dalam satu malam aja, bisa kita coba ambil piring, terus diletakkan, ambil sedikit-sedikit aja lah. Empat lembar. Hore, kita coba. Didiamkan satu malam aja, terus kita coba. Rasanya sih enak. Makasih, rasanya enak. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyupport. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.